harus nunduk begitu ya? Iya harus sih, kasih gini roka kita itu kum gitu. Kalau kasih gini nggak bisa lihat kali guys. Soalnya oh nggak bisa ya? Matanya. Oh ada tekniknya lagi. Ya, harus pakai gini guys. Nah, gini kan matanya kita kan sama tanahnya ini dekat sekali guys. Iya 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 benar. Nah, dia masuk bunyi kemana? Sedangkan mata kita di sini. Benar benar. Jauh mata kita. Gak bisa lihat guys kayak gini. Coba gini, saya coba lihat. Nah, mau lari kemana kau? Ini kerang. Mulai jaro tempur. Ih. Wah, gembira. Mana kita ras? Saya akan mencari kerang laut guys. Semua jenis kerang laut kita ambil semua sampai kita balik ke sana guys. Oh, ke sana ya. Sana paling banyak kerang laut. Oke, jangan lupa like-nya ya. Komen, subscribe di kita. Lihat keseruan kita. Apa itu Romo? Ini kerang laut guys. Ingin be, macam ini dia. Oh, jadi ini yang kita target kita hari ini ya. Ya, target kita King MPE, Galik, Tue, semua jenis kerang laut kita ambil guys buat masak nanti. Oke, ini nih. Wah, cepat sekali Om Buporo ya. Nah, iya Kak, kalau cari begini. Nah, awas baju ya. Nah, guys. Coba lihat ini guys. Nah, ini yang paling unik di seluruh dunia guys. Ini yang paling enak juga Nana. Dia lagi jalan itu. Nah, coba lihat. Ini namanya guys, Rerato kalau di kampung kita. Nah, mana coba lihat. Nah, ini dia. Paling enak itu Rerato namanya. Mantap. Ini bisa juga kita makan mentah-mentah, guys. Kalian mau lihat? Mau? Maulah. Oke, saksikan Romo mau makan mentah-mentah Rerato. Sabar-sabar, guys. Sabar, guys. Sabar, guys. Kita tutup lagi, kita tutup dia. Kita tutup. Nah. Sabar. Macam ini hasilnya guys. Nah, coba lihat. Nah, bisa dimakan mentah-mentah ini. Rasanya itu kita saksikan sama-sama. Gimana Romo? Gurih. Renyah-renyah gitu. Agak manis. Pokoknya mantap guys. Mantap. Oke teman-teman, coba lihat ini. Nah, apa itu Rom? Ini bintang laut teman-teman. Nah, bintang laut kita ambil buat kita bakar nanti. Kayak orang Cina, orang Taiwan, orang Hong Kong, orang Jepang itu kan mereka bisa makan. Saya mau coba dulu ini, apakah bisa atau tidak. Sama buktikan apakah bintang laut bisa dibakar, dioles pakai minyak, pakai apa itu? Rumpu itu, pakai kecap, bumbu rempah itu. Rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ya. Kita ambil tesnya, kita ambil dua aja guys. Buat makan nanti di rumah. Ya. Ah, mantap guys. Masyaallah. Nah, guys, ini ibunya kata Poro, ini ibunya Gali guys. Nah, saya ketemu lagi ini. Kita masuk. Jeli juga mata Romo ya. Soalnya sudah terbiasa guys. Oh terbiasa Romo ya? Ya setiap hari kita cari kerang-kerang di laut guys. Berarti harus nunduk begitu ya? Ya harus sih. Kasih gini roka kita itu pun gitu. Kalau kasih gini nggak bisa lihat kali guys. Oh nggak bisa ya? Matanya. Oh ada tekniknya lagi. Ya, harus pakai gini guys. Nah, gini kan matanya kita kan sama tanahnya ini dekat sekali guys. Iya iya iya. Nah, benar, dia masuk bunyi kemana? Sedangkan mata kita di sini. Berapa? Jauh mata kita. Gak bisa lihat guys kayak gini. Coba gini, saya coba lihat. Nah. Mau lari kemana kau? Ini kerang. Nah, kayak anu itu. Apa namanya tuh? Kerang apa itu? Gak tahu. Jinjanjun. Oke, kita lanjut lagi. Cari dia ini harus sih betul-betul hati-hati nih, ini kayak begini dia di rumput begini.
aman. Nanti kita masak. Guys, teman-teman coba lihat ini guys. Mana Rom? Ah, yang kayak tadi saya makan itu Rerato itu. Nah, kita ketemu lagi dia. Dia, ya? Dia mau lari kemana ini? Gak tahu itu. Nah, itu jenisnya kalau dia mau lari-lari gitu, jalan-jalan itu, mau jalan kemana dia itu? Akhirnya Romo selamatkan di Roa. Kita selamatkan saja guys dia ini. Warga kita ini guys. Jadi warga di sini cari begini terus ya, cari yang model kayak gini guys. Gali namanya. Nah, kita cari lagi guys. Ini ada banyak di sini. Sana. Wis, ternyata batu. Buah-buahan laut guys, bentuknya hijau, ada tapu apa tapu basinonya itu, ada pucuknya itu, kayak buah-buahan asli guys, tapi ini tempatnya di laut. Nah coba kita buka ya, kan udah saya jelaskan di video yang lain itu, nggak usah dijelaskan lagi, kita makan langsung aja. Nah bijinya kayak gini guys, kita makan aja. Teman-teman, kenapa saya Rom dapat lagi ini gali, dia mau sembunyi kemana ini? Ini mata paling tajam di seluruh dunia guys, kalian nggak bisa sembunyi. Hehehe, teman-teman, satu lagi teman-teman. Mantap. Ah, ini lagi Rom. Hey, mana? Mana? Ini. Wah, teman-teman. Ini juga teman-teman. Saya enggak bisa lihat tadi itu teman-teman. Maaf ya. Mana? Mantap. Ini, mantap. Rom. Akhirnya masuk kembali. Ini guys, ini dia. Oke, lanjut lagi Bu. Ini guys, Rom, saya dapat ini ibunya gali. Nah ini, bisa lihat nggak kamera? Mana? Ini, begini dia. Oh gitu ya. Nah, jadi kita makin dalam, makin dapat ibunya gali ini. Yang lebih besar lagi. Ibunya itu ya? Ibunya. Jadi coba kita cari lagi suaminya. Ini kalau ini apa? Ini anaknya ya? Ompu, ini anaknya mungkin ya? Anaknya gali ini? Iya. Ah, ini anak pertamanya. Oh, itu ibunya? Ya, ibunya. Dari mana kamu tahu? Ketua itu. Dari mana kamu tahu ini anaknya, ini ibunya? Hah? Kenapa tertawa? Dari mana kamu tahu? So tahu saja kamu itu. Ini guys. Coba lihat. Nah. Oh, entah mana, Bu? Ini. Oh, gitu ya. Ini begini dia nih. Nah, hampir nggak kelihatan ya? Iya, kayak batu, tapi ya tapi harus jeli-jeli kita yang cari ya. Iya, harus pandai-pandai guys. Harus pandai kita yang cari. Harus pandai, yang penting kita rajin moko guys. Bener. Guys, ini satu ini. Mana, gimana mana tempatnya? Ini gali juga namanya. Ini tapi gali laki-laki tapi masih kecil ya. Ini ada tripang juga ini. Tripang ini biasanya tripang ini
makanan-makanan orang Eropa. Ini mahal ini teman-teman. Kalau dijual, tapi nggak bisa dijual yang kecil gitu bu ya? Iya, ini rilis saja. Kalau sudah besar, baru kita ambil dia, baru kita jual. Guys, guys, sini sini, ada lagi nih. Ah, ini beda lagi nih, guys. Hey, mana dong? Ini dia, guys. Oh, nggak kelihatan dia ya? Nah. Ini ketika dibalik gitu baru dia kelihatan. Nah. Kok ini apa ini? Oh, ini ada itu ya. Ini kalikuma apa namanya? Kalikuma itu? Kalikuma. Besi kali Indonesia. Omang, guys, kali ini kali omang ini guys, bukan kali. Kita bukan, buang ya. Aja yang ini yang benar. Nah. Woo! Kita ratakan semua kali di sini, guys. Rawa. Oke, guys. Ompo gimana Ompo, kita pulang saja ya? Ya pulang, sudah maghrib ini. Soalnya ini sudah maghrib guys. Alhamdulillah rezeki juga ya untuk satu kali masak adalah buat istri. Mana coba lihat dong? Ini hasil kita. Kita guys. Nah, alhamdulillah lah banyak tuh. Coba dulu, sedekat dulu. Mudah kok ya. Nah itu dia hasilnya. Oke okay, guys, teman-teman ikuti kita terus. Dan jangan lupa dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel kita Vlog 45 supaya channel kita mencapai 1000 subscriber guys. Ayo terus maju, semangat 45.